Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, bro, sis. Kali ini saya lanjut lagi main Chess Rush. Tapi yang paling penting itu apa? Subscribe dulu, oke? Gak usah lama-lama, prung. Kali ini saya lanjut lagi main combo-combo yang mungkin kebanyakan orang gak ini ya, gak dipakai lah istilahnya ya. Jarang yang pakai, dan mungkin emang sebenarnya hero nya tuh gak untuk utama kayaknya ya, untuk efeknya juga kalau aktif semuanya itu cuma ngurangin HP gitu, ngurangin darah musuh kalau gak salah tuh ya, saya lupa lagi, nanti kita lihat. Tapi ini kita coba aja ya untuk combo ini. Hei dong, lama banget nih. Nah, oke. Kita ambil dulu plus lotus kita, karena di sini juga saya mau aktifin sasarannya juga gitu. Oke. Wih, mantul, mantul. Ayo, lanjut. Keluar. Belum dong. Tapi ini sebagian juga kita bakal mainin dua. Kita bakal mainin human, ya ada human ya gitu maksudnya. Oke. Sebenarnya belum keluar ya hero yang saya mau pakai gitu. Cuman ya lihat dulu aja ya. Semoga keluar. Karena emang agak sulit sih di awal-awal ada dua hero yang mungkin bisa keluar di sini gitu, di combo yang saya pakai sekarang. Kalian juga tahu karena udah lihat di judul juga ya. Oke, mantul banget. Kita ke diain aja. Salah. Ini. Upgrade. Kok depan banget. Nah, udah gini dulu aja. Kita aktif di sini human ya. Nah, human itu nambah MP ya, nambah mana. Wis, mantul banget plum color kita. Plum color tuh terbaik loh skillnya. Nih, menimbulkan damage yang tinggi ke satu musuh, tinggi. Tapi damage-nya tuh berapa ya, tahu ya? Bentar, nanti kita lihat. Wits, keluar juga nih. Sebentar. Kita naikin aja. 3 sorcerer ya. Kita lihat tadi skill dari flame color. Damage-nya tuh berapa? Ciptakan dulu aku. 1500 dong. Oh, jadi kalau langsung mati nih, kena skillnya flame color, musuhnya langsung mati,
yang sekitarnya juga dapat damage tuh kayak gitu tuh, jadi dua dapatnya tuh tadi. Mantul banget ya flame color ya skillnya. Di awal-awal 1500 naik naik sampai ke 3000 dong. Kalau bintang 3 3000, kalau bintang 2 cuman berapa tadi? Aduh salah saya. Oke. Wih, nggak ada nih. Kita pakai ini dulu aja segini ya. Kalau bintang 1 1500, bintang 2 2250, bintang 3 3000 dong. Wuh. Nggak ngurangin langsung gimana dong? Sakit loh, flame color tuh sakit banget ternyata itu. Oke, gini dulu aja. Semoga kita bisa bertahan ya, dapat hero-hero yang kita inginkan. Dia udah bintang 2 nya 3 ya. Oke, gak apa-apa. Flame color, oh aduh, keganggu ya sama Nightingale ya. Flame color kita jadi gak bisa skill. Nightingale tuh nyebelin juga sih kalau dilihat, karena kan skillnya tuh mengurangi mana tuh, jadi nggak, mana kita tuh gak akan naik-naik gitu kalau main sama Nightingale gitu, berhadapan sama Nightingale susah banget kalau ada Nightingale, malas nih kalau berurusan dengan mana ya, gak keluar loh yang kita butuhkan. Ayo dong. Oke, kita tuh butuhnya tuh satu lagi. Kita tuh nanti aktifin rider juga ya, ridernya juga ini. Cuman ridernya itu yang source. Kita aktifnya yang source. Kalau kalian mau lihat sebentar, kita main dulu sama Bear Trio ya. Semoga menang ya lawan Bear Trio ya, walaupun hero-nya masih gini ya, masih kurang banget buat nggak sakit banget gitu. Wus, gara-gara flame color kita langsung dua bir trio, bir trio, dua bir gimana sih, bir ya, dua bir, beruang lah, dua beruangnya langsung mati dong, nggak mantul gimana tuh. Itu menimbulkan damage ke musuh target, mikirkan target. Oke, ini aja yang kita pakai. Pedangnya Yuriela aja, kita bisa upgrade ini. Kita mau upgrade-nya ini biar dapat 2. Ini ke Nightingale. Nah, gini dulu. Oke, gitu dulu aja. Aman. Nightingale kita jadi Nightingale lagi, salah ngomong mulu saya. Apa Yuriela kita jadi ada 2 tadi ya. Wow, sakit ya, mulai sakit ya musuh-musuhnya nih. BT ini ya. Oke. Kalah kita. Gak keburu flame color-nya, gak keburu lagi skill. Kalau Nightingale mulu saya pikirannya. Kalau flame color kita tadi nge-skill lagi sekali lagi, yakin pada kalah sih, yakin banget, gak keluar loh. Hei, betein banget nih, saya mau naikin aja satu, gak keluar soalnya, gak bisa kalau gini, gak bisa gini. Nah, nih untuk hero nya kalian bisa lihat, kita butuh protostar. Nah, kita itu mau pakai ini, pakai poin ya. Ini tuh karena kan memang menurut saya tuh jarang banget yang pakai poin gini ya. Saya mau coba aja gitu, poin bagus gak nih kalau dimainin gitu. Cuman nggak keluar-keluar nih dari tadi nih. Poinnya kemana nih? Hey, hello. Ayolah, poin. Protostar udah keluar-keluar. Susah banget protostar keluar, gak tahu kenapa ya. Nah, baru juga baru dibilangin. Kemana aja kamu tuh?
Oke, kita dapat dua Angel, dua Punisher ya di sini. Seharusnya ini mulai sakit ya, seharusnya. Kita dapat plus Lotus satu lagi, bintang 2, dapat ini siapa? Point Destruction. Saya baru baca, soalnya baru tahu namanya juga Dread Point Point Destruction. Dapat lagi satu bintang 2. Itu kan kita udah mulai sakit karena udah mulai keluar hero-hero yang kita butuhkan, kayak pemakan jiwa ini ya, istilahnya Devil ini pencabut nyawa ya, pemakan jiwa itu ya. Terus tadi kita juga dapat Protostar yang kita butuhkan karena kita mau main point di sini. Nggak ada dong yang benar aja. Oke, tang dua akhirnya Uriela kita. Wait, frame color. Oke, stop dulu. Mungkin menang di sini. Nanti untuk Uriela atau Uriela ya, gak akan saya pakai. Kenapa? Karena emang gak akan dipakai, bukan combo sekarang gitu untuk Uriela, tapi saya pakainya Rafaela. Kenapa buat saya pakai Rafaela? Nantinya saya bakal aktifin dua angelnya sama Rafaela dan pemakan jiwa dan Warlock. Karena Rafaela itu sama Warlock juga, Warlocknya kita satuin sama yang point nih. Ada Warlock point itu siapa namanya? Saya lupa kalau point itu kan emang jarang banget. Nah, ini yang terakhir nih. Point Doom. Itu yang paling susah di dapetin, susah banget, terakhir banget itu soalnya. Oke, source dapat akhirnya, kemana aja kak? Satu kali aja masukin. Kita dapat 2 demon, 2 rider ya. Mana? Ya begini dulu aja. Wow, sakit ya. Musuh kita sakit ya. Ada dragon, udah dragonnya udah bintang 2 ya. Ada berserker juga. Oke, masih aman kita. Berserkernya hidup lagi dong, pakai item tuh. Pakai item yang ini. Yang sihir apa tuh? Apa yang merah gitu, jubah merah tuh. Apalagi namanya. Tuh buat ini, nah akhirnya dapat lagi. Sebentar, saya naikin satu aja. Udah gini dulu aja ya. Nah, lanjutnya kalau saya mau masukin hero lagi, pasti saya masukin Dimension Walker dulu buat aktifin Punisher-nya, karena kita gak butuh Uriela lagi sebenarnya. Terus sama aktifin 3 point. 3 point itu kita dapat, sebentar ya. Ini kita main dulu. Kita lihat dulu hero kita kuat enggaknya. Ini nih. Ada Head Reaper ya, jadi sakit ya. Musuh kita ada Head Reaper ya, kesana kemari. Oke, untuk 3 point itu kita bisa mengurangi 80% untuk satu musuh secara acak. Itu kan cuman satu musuh, kalau point itu jadi emang kurang worth it sih. Kalau emang apa yang kita bintang 2, stop, emang nggak kurang worth it untuk jadi hero utama, cuman saya mau coba aja gitu. Punisher dulu, kita butuh Punisher sih.
Mungkin selanjutnya saya bakal langsung naikin ke bintang. Wih, langsung ditarik plus 100 kita. Langsung saya bakal ini ya. Wow, sakit banget ini, sakit banget, sakit banget. Wow, saya langsung naikin ke 9 kayaknya ini. 9 hero udah gede banget 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 Bethesda. Oke, Yuriela, terima kasih. Kita masukin ini. Terus kita masukin ini. Kita ke Protostar sama siapa ya? Plus 100 aja ya dulu. Gini, gini, gini. Nah, gini dulu aja. Oke, semoga bisa tahan ya. Wow, bangarnya bintang 3 sih, yang malesin sih. Flame color kita seharusnya di bintang 2-in dulu ya. Ini flame color itu paling sakit nih. Kalau udah bintang 2 nih, kita bintang 2-in dulu nih. Semoga kita dapat flame color ya. Semoga dapat flame color, semoga. Oh iya, bintang 2 gak apa-apa, bagus banget. Bintang 2 juga gak apa-apa, bagus banget. Naikin sekali. Scroll, oke, pemakan jiwa, stop. Untuk ininya saya bakal pakai es keluar dong. Nah, ini saya pakai ke plus 100 aja, kasihan. Dan apa ya, ini ke ini. Nah, begini dulu. Jadi si Dimension Walkernya ada dua tuh, keluar satu bayangannya. Oke, item dong, item. Ya, sapir dapetnya ya, sapir mulu dari tadi ya. Oke, gak apa-apa dapetnya. Padahal saya butuhnya tuh kalau gak jubah. What? Ada lagi. Wow, Foto Star kita bintang 5. Ya, langsung aja ke 10 ya. Saya suka ini udah mulai enggak ini enggak kuat menurut saya, jadi gini aja. Gini gini. Nah, untuk sapir saya upgrade-nya di sini aja untuk upgrade. Wow, kepis ya kita ya. Ini upgrade ini. Wow, hunter ya lawannya ya. Hunter, warlock, goblin, waduh. Oke, sakit banget. Kita udah enak ya. Ini udah 10 10 hero, jadi kita tinggal ngerol-ngerol aja di sini. Search. Wait, Proto Star. Saya ini masukin ke sini dulu. Rafaela, kita gak butuh Rafaela, butuhnya ini. Kesuatus, terima kasih. Kita, nah, kesituin dulu, gak apa-apa ya. Akhirnya Void Doom. Void Doom kita keluar. Saya terpaksa tadi gulunya pakai ke flame color sama ke kalam, bukan calamity, siapa ya, lupa lagi saya namanya tuh yang sebentar ya. Nah, saya pakai ke temple clay untuk ininya karena kurang banget kita tuh, kurang kuat coy, padahal udah ada tuh. Gini 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 sebentar. Kita dapat 4 poin. 2 warlock, 2 poin. Flame color dong. Oke, kita udah mulai 4 poin nih. 4 poin lumayan ya. 4 poin.
4 poin. Terus tadi warlocknya juga sekarang kita udah dapet. Oke, sepertinya kita mulai kuat loh sekarang. Udah mulai kuat. Ada warlocknya juga, ada punishernya juga. Lihat dong, mantul parah. Mantul, mantul. Tuh, kalau kalau emang hero-heronya tuh udah pada keluar di awal, pasti lebih kuat sebenarnya ini. Bisa worth it ini tuh. Pemakan jiwa, kita bintang 2. Swords. Kita gak butuh swords sih ya. Kita keluarin aja swords. Oke. Kalau bisa kita bintang 3-in point destruction ya. Destruction. Ya, begini dulu aja ya, begini dulu lah. Lebih sakit tuh sekarang hero-hero kita. Waduh, 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 kalah dong di sini. Kalah juga dong di sini. Ternyata. Oke. Nggak apa-apa ya kalah, cuman ini bisa naikin rank sih. Ini bisa naikin rank seriusan. Tuh, kita bisa naik rank ya. Ini bukan kalah, tapi ya lumayan lah ya. Sebentar, ini agak-agak nih. Sebentar, oke. Untuk 4 poin, mungkin emang kurang untuk kurang buat ini ya, buat agresifnya ya, karena cuman ngurangin satu ini ya, satu HP musuh ya, darah musuh satu doang coba. Jadi sepertinya untuk poin sih lebih baik ke hero yang support-support gitu ya, nggak untuk utama. Cuman kalau untuk utama seharusnya kita dapat di awal-awal, dapat banyak gitu di awal-awal baru, nah mulai bisa bisa gitu, bisa ngadepin yang lain. Karena tadi gak dapet di awal-awal ya, susah banget emang dapetin poin ternyata ya, tapi bisa naikin rank gitu ya, masih aman gitu. Oke, semoga terhibur, kalian juga bisa pakai pakai combo ini, tapi menurut saya kurang kalau untuk hero utama gitu ya. Jangan lupa subscribe, see ya, bye.